Yes, bintang tamu gue kali ini aktor. Filmnya udah kayaknya udah gak bisa dihitung deh. Lebih dari 10, 20, 30 film. Udah membintangi banyak film. Terakhir dia terkenal sebagai komedian. Walaupun lucunya juga sosok ya. Cuma sebagai aktor, ini salah satu idola gue. Bertato, berbadan besar. Maksud gue dia bisa apapun. Dan sekarang dia terkenal menjadi host. Gue langsung jemput ke rumahnya. It's Tora Sudiro. Motornya bebek, katanya orang kaya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ah, ada Mas Tora ya? Mas Tora. Hai. Hai, Orhanski. Hai, kita sudah pernah baru ketemu aja. Iya, iya, iya. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Waduh. Dicelit dulu kita ke mobil. Oh, sehat, Nek. Mobil apa? Mobil goyang? Iya, dong. Oh, my God. Mobil mau pembukaan. Mobil yuk. Sini, kita pindah dulu. Nggak ada makanan. Ini gue lagi ngeliat-liat nih, siapa tonton. Ada makanan. Berarti dia tadi nungguin lagi gini. Iya, gue lapar banget dari tadi. Kita nggak beli mobil. Ayo, iya. Mau beli ya? Iya. Goodbye. Jangan dong. Yes, Tora Sudiro. What's up, Orhanski? What's up? Gue seneng deh ketemu lu. Yoi dong. Gue selalu mengidolakan lu soalnya. Waduh. Nggak serius. Bentar lagi kita kerja bareng. Yoi. Gue nonton lu tuh di, itu, apa? Pretty Boys. Pretty Boys. Yes. Itu gila sih, parah. Lu bencong sih. Parah. Kita, kalau gue menjijikan. Eh tapi thank you lo udah nyiapin waktu. Iya dong, pasti. Thanks. Dong, pasti dong. We should drink. Woi, masa enggak? Masa enggak? El Dominal. Eh, by the way, Om Tora, thank you lo. Apa? Udah nyiapin waktunya? Iya dong, aman-aman. Aman. Hari ini kebetulan gue nganggur sama nganggur gue bentrok. Oke. Okay. Maksudnya gimana tuh? Nganggur-nganggur gue bentrok gitu? Iya, jadi emang gak ada kerjaan. Oh, oke, okay. Emang lagi nganggur, aman, ya. Emang lagi nganggur. Besok jadwal sepedahan, pokoknya okay. Main-main terus lah pokoknya. Oke, okay. Terakhir dari lu yang gue lihat ada lu menjadi komedian. Kok bisa jadi komedian sih? Nah, sebetulnya gue juga gak mau jadi komedian. Okay. Tapi lu ngerasa lucu? Enggak juga. Oke, okay. Kenapa? Gue tuh waktu masuk ke sini, daftarnya tuh gue tuh pinginnya jadi kayak Nicholas Saputra. Oke. Okay. Fauzi Baadila. Oh, begitu. Dwi Sasono. Oke. Okay. Aktor-aktor terkemuka Indonesia. Iya. Yeah. Ternyata nyemplung di komedi, orang tidak percaya saya memainkan peran-peran yang awal-awal itu. Oke. Okay. Jadi okay. Akhirnya gue tertahan di komedi itu aja. Oke. Okay. Mm-hmm. Berarti kejebak. Kejebak. Hmm. Tapi mimpi lu sebenarnya sebagai aktor itu. Mimpi gue ya sebagai aktor sebetulnya. Oke. Okay. Ya. Kalau gue flashback kan lu arisan menang Piala Citra. Citra. Walaupun Citra buruk ya. Iya iya. Abis itu Citra buruk. Itu di awal Citra beneran. Beneran. Abis itu ke belakang Citra buruk. Iya. Yeah. Yeah, yeah. Itu 2004, 2005. 2000 ya. 2004. 2004 ya. Piala Citra. Piala Citra. Itu film pertama lu dan lu langsung. Bukan ya, Citra Body Lotion. Bukan, bukan. Oh, beda ya, salah ya. Salah. Yeah. Itu film pertama lu ya, Aris? Film kedua. Kedua. Pertama gua Tragedi sama Rudi Sudjarwo. Oke, okay, yang kedua Arisan. Arisan. Menang Piala Citra. Mm-hmm. Pertama kali nyemplung ke aktor, apa sih? Kok bisa tiba-tiba jadi aktor? Emang dari awal pengen jadi aktor? Enggak, gua kan dulu di gua di advertising dulu kerja. Oh gitu. Gua okay. Kerja di advertising, gua sempet megang produk namanya Cabaukan, film Cabaukan. Oke.
yang Tetehnya Dinata tuh film pertamanya okay. Tetehnya Dinata. Nah, gue waktu itu jadi bagian promosinya lah. Oke. Okay. Lama-lama jalan si Teteh tiba-tiba ngajak gue buat main di film Arisan. Oke. Okay. Dan nih, ternyata ini kayaknya cocok nih, kayak gue udah gair-gair kan kayaknya cocok. Wah, Ongki Alexander nih, Mas Boy. Minimal Mas Boy nih, gue olahraga, gue gedein badan segala macam. Set. Mas Boy. Tapi versi yang berbeda. Tapi keren banget. Arisan itu long last. One of the best ya. One of the best sih film lo. Dan menang Piala Citra. Iya. Happy nggak lo? Apa sosok biasa aja? Gue sosok biasa sih. Sosok biasa. Karena gue nggak tahu apa-apa. Kok tiba-tiba bisa langsung menang. Perasaan gue pelajaran yang lain tuh bego-bego semua. Gitu. Tiba-tiba kok ini begitu mudahnya gue menang. Gitu. Nah, gue merasa wah kayaknya agak. Ya pokoknya gue bingung ya pokoknya pada saat itu. Ya udah. Total tapi berapa film om? Sampai sekarang kalau hitung. Aku udah mau sombong nih. Lupa. 20 lebih. Enggak sampai kali. Apa sampai ya? Enggak tahu. Kayak sampai. Iya. Tapi yang paling berkesan? Kalau lu ingat-ingat lagi nih anjing di syutingnya. Banyak kalau Arisan pasti berkesan. Berkesan karena menang Piala Citra ya. Kalau enggak menang tetap berkesan enggak? Enggak, karena seru juga. Jadi Arisan itu gua main sama teman-teman yang lain, sama Surya, sama Mincrut, sama Aida, sama Rahel. Semua kita dekat gitu sama Arisan. Abis itu gue main Quickie Express. Anjir keren banget tuh film gue. Quickie Express juga itu yang Aming ya? Aming ya, itu menurut gue keren banget. Karena pas kita datang ke lokasi syuting, lu udah kayak di sini nih, kayak di alam lain. Begitu masuk, wah ya anjing, tempat konstitusi nih. Iya kan? Ya. Wah, kok barang-barangnya retro semua nih. Wah, pokoknya gitu-gitulah, banyak yang kayak gitu. Okay. Terus apa lagi ya gue ya? Quickie Express tapi one of the best juga sih. Iya. Tapi lu gak dapat apa-apa dari situ ya? Oh enggak. Enggak, tapi at least keren banget lah ya. Iya. Yes. Naga Bonar lu kemarin juga baru syuting. Iya, Naga Bonar yang berikutnya ya. Yang berikutnya. Ya. Kan kemarin gua yang kedua udah main, sekarang yang berikutnya nih. Oke. Okay. Masih sama Om Deddy? Masih. Deddy Kobusier kan? Bukan. Bukan. Deddy Stanza. Oke. Oke, tapi berat enggak sih dijuluki komedian? Berat. Kenapa? Karena lu dituntut lucu. Lu emang lucu. Gua dulu tuh sempat nyolot sama Sekitar. Gara-gara. Kenapa? Karena begitu lo jadi komedian, itu lo ditungguin. Gue pernah ngajak makan istri gue gitu ya, anak-anak gue. Terus mesen makanan, mesen ini nih. Yang apa nerima menu tuh gini. Kayak nungguin. Nih lucu nih apa sini. Pasti lucu nih gitu kan. Itu gue sampai udah mbak sampai gitu. Enggak lah. Iya. Serius. Karena stres, karena waktu awal-awal kayak semua orang kayak lu harus lucu terus gitu loh. Itu tuh gara-gara apa sih? Kenapa sih? Ekstravaganza. Oh, ekstravaganza. Ekstravaganza awal itu yang merubah kehidupan. Citra gua itu. Citra lu menjadi seorang komedian. Tapi enggak beban dong duit dong. Kan acara sekarang banyak, ada yang iya, duit sih. Duit. Duit Nike ya. Just do it ya. Just do it. Just do it. Iya. Gak kesel-kesel banget sih. Ada senangnya juga pasti. Ada dong, komedian Tora Sudiro, tatoan, ganteng, ketangkep. Komplit banget lah. Itu melekat tapi. Iya. Itu melekat. Iya. Tapi banyak pelajaran dong dalam hidup lo ya. Banyak banget lah. Gue tuh ngeliat biografi lo soalnya kayak anjing naik turun ya orangnya. Maksudnya tapi lo the best sih. Cerita gue tuh gak cuma di film. Dimana tapi sih? Di luar film juga. Ada juga. Iya. Banyak juga. Jadi kan bagus. Balance. Iya. Lo tuh juga sempet di New Zealand ya kan? Sempet. Ngapain? Main aja. Enggak lah. Mau jadi pengembala domba. Domba. Waktu itu, ya. Tapi jadinya apa? Sekolah gue. Oh, gue tuh sekolah di sana. Gue tuh abis SMA ke Inggris dulu gue. Oh, lu orang kaya ya, Tor? Wah, tajir gue. Jangan ngomong-ngomong lah, gak enak. Itu masih duit bapak gue. Iya. Oke. Kalau sekarang nih rumah gue ya berkat istri main sinetron. Iya. Ini rumah gede gara-gara istri ya? Istri main sinetron. Okay. Bukan saya. Saya duit abis beli motor. Oke. Berarti awalnya lu sekolah. Lu tuh anak sekolahan? Sekolah gue. Lu siapa yang sidul? Bukan. Beda dong. Beda ya, oke. Okay. Beda. Lu sekolah seumuran emang sama Sidul, tapi beda ya. Oke. Okay. Berarti lu sekolah dulu? Sekolah. Sempat di Inggris? Sempat. Terus begitu mau masuk kuliah di Inggris, moneter. Oke. Okay. Pulang. Dipindahin ke negara yang lebih murah waktu itu, okay. New Zealand. Masuk New Zealand deh gua. Bubar juga? Nggak bubar. Lebih kerusuh? Main. Tapi... Karena enak banget itu kota buat main. Bukan buat ini. Bukan buat terserah. Bahasa Inggris gue bukan bahasa Inggris yang bagus. Karena gue main sama anak-anak Indo lagi? Bukan. Anak-anak Indo sama anak-anak apa ya?
bukan anak gaul juga ya, anak-anak ngaconya sono lah. Oh, berarti lu udah bahasa ngaco. Wake and I might, ya gitu-gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Ngomongnya tuh udah ngaco banget ya, yang bahasa Inggrisnya udah ini. Orang gua TOEFL, lu tuh slang lu lebih bagus dari gua, kata gurunya. Lu gak bisa, tapi ini pelajaran bahasa Inggris, lu harus ngomong bahasa Inggris. Gua gak tahu. Gagal gua TOEFL itu. Tapi lulus, New Zealand lulus? Tentu tidak. Tentu tidak. Tidak, tidak. Kenapa? Iya, buat apa lulus? Buat apa? Udah banyak orang yang lulus. Ya kan? Yang penting anak-anak gua ntar lulus sekolah. Itulah. Kalau gua mah gak harus lulus. Lu mah gak penting iya. Lulus. Iya. Anak amannya. Gua gak lulus aja segini. Gimana kalau gua lulus? Tokip dong ah! Iya juga ya. Lu gak lulusnya segini ya. Emang kayaknya jalan Tuhan ya. Iya. Kalau lulus kaya. Bubar. Kayak gua tuh orang baik sebetulnya. Iya, iya, iya. Gua setuju sih kalau. Iya. Tapi apalagi, what's new about you di film? Selain Hello, Hello Ghost kita ya. Gue tapi menunggu-nunggu banget tuh. Gue apa lagi gue? Karena pemainnya cukup biasa ya. Pemainnya teman-teman dekat sih yang lain. Maksudnya ada Om Indro juga kan pasti kan. Gue udah lama nggak syuting bareng Om Indro. Terakhir sih udah sih, cuman belum keluar aja filmnya. Apa? Belum kasih tahu. Boleh dong. Judulnya Miracle. Miracle itu. Oh iya iya iya. Itu juga di Falcon juga. Tapi syutingnya seru. Gue mah seru, karena kalau gue kan sama geng-geng penjara kalau gue. Oke, geng-geng penjara. Geng penjara tuh ada gue, Indra Jegel, Rigen, Om Indro. Jadi ketawa terus tiap hari. Oke. Coki Pardede. Itu kan drama Korea yang diadaptasi. Iya, yang nangis-nangis kan Vino, bukan kita. Oh iya bener. Nggak, tapi berarti pas lu syuting itu lu langsung flashback pas lu di penjara juga dong? Nggak dong. Nggak dong. Beda dong. Beda, beda ya? Beda. Beda, beda. Oke. Iya, iya, iya. Oke, tapi berarti banyak banget pelajaran yang lu ambil dong ya dari kehidupan lo, about the penjara things. Iya lumayan lah. about the drugs thing. Iya, gue berhenti udah sama sekali. Sama sekali. Drugs gue berhenti. Makanya lu minum. Sampai akhirnya, iya gue menyandang predikat dominal sekarang kan. El dominal tuh doyan minum alkohol. Ya. Itu siapanya El Chapo ya? Bukan itu lebih berat El Chapo. Lebih berat. Kalau ini El dominal. Jadi minum aja yang paling aman ya. Iya. Jadi yang paling baru adalah si Miracle itu yang belum keluar. Belum keluar. Kapan keluarnya? Nanti pas keluar. Iya, kita nggak ada yang tahu Pak. Bioskop juga nggak buka-buka. Okay. Ya kan ada Disney Plus, ada Netflix. Iya, iya, nah, tapi kita tahu. Belum tahu. Nanti ya. Itu soalnya mungkin ditunggu pas di bioskop. Kayaknya memang ditunggu buat nanti pas bioskop itu dia. Oh itu. Iya. Berarti juga ada karena filmnya jutaan kali ya. Apa yang jumlahnya? Iya, yang lama. Wah. Mudah-mudahan ya. Karena kan sekarang kursi bioskop 1XX1 iya. XX1. Makanya nggak ada yang mau keluar. Iya susah juga orang mau duduk. Iya, 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 iya. Oh, wah, udah siang nih kayaknya nih. Belum. Oh, kan. Belum. Ini malam. Tiba-tiba terang. Oh, sorry. Kirain di room. Iya, kan? Iya. Antara. Berarti lu juga ngeband The Cast. The Cast. What happened? Apa yang terjadi? Wah. Kayaknya enggak jalan ya? Oh, iya, betul. Padahal isinya rockstar semua. Waduh. Kurang rockstar. Gua tuh enggak pede sebetulnya. Ke belakang tuh gua enggak jadi orang tuh enggak pede banget. Lu kenapa sih? Apalagi enggak tahu gua. Lu udah ganteng. Ada tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba anjing gua jadi enggak pede ngapa-ngapain nih, termasuk ke band. Ngeband makin lama makin anjing kayaknya gua enggak di sini nih. Padahal dulu ngimpi gua pengin jadi pemain band. Awalnya. Awal dari SMP, SMA tuh gua main band gitu. Cuman begitu pas ini kok gua enggak upgrade juga. Ini udahlah. Apalagi ternyata jadi vokalis tuh nggak segampang yang gue bayangin. Oke. Okay. Lu nyanyi, hafal lirik, lu main gitar, lu nanggep nonton. Wah banyak banget nih kayaknya elemen yang harus gue pegang ternyata. Dan ternyata nggak mudah gitu. Jadi ya udah. Tapi lu sempet jalan kan The Cast tuh, maksud gue lu sempet jalan. Sempet tour gitu. Ada pengalaman yang paling hancur nggak yang kita nggak tahu? Soalnya ini sih orang-orang hancur ya. Lu, Vincent, tapi di luar itu pada saat tour tuh kita orang-orang baik. Enggak lah. Iya, kita tuh tidak berani ngapa-ngapain. Sumpah lo. Iya, gue kan udah ada pengalaman sebelumnya dikejar-kejar wartawan dan sebagainya. Nah, gue nggak mau itu keulang lagi. Jadi begitu gue kayak konser apa-apa, ya udah gue kelar itu di kamar nonton gitu. Anjir, Vincent juga ternyata. Oh, Vincent juga. Iya. Cuma di kamar ngapain kan pertanyaan nonton, itu. Nonton. Bokep. Enggak dong. Enggak ya. Enggak. Kalau Jepang bokep juga ya nonton. Terus oke, berarti film udah. Udah. Piala Citra udah. Maksud gua apalagi yang mau lu capai di usia lu yang sudah tidak muda ini. Yang semakin matang ini. Semakin matang ini ya kan. Gua apa ya? Gua tuh enggak terlalu obses, orang enggak terlalu pingin apa ya, gua harus kejar ini, gua harus kejar itu, enggak. Gua
biasanya go with the flow malah gue berhasil. Okay. Makin gue kejar itu biasanya nggak dapet gue. Oke. Okay. Cuman kalau gue diem, Harley ada di rumah gitu. Oke. Aneh banget kan. Mungkin ya? Ada orang yang begitu kali ya, itu masuk gue kayaknya. Berarti lu bukannya obses? Oke, ini film harus begini. Gak bisa. Kalau gue pikir wah ini bagus di film ini flop. Cuman kalau misalnya gue santai aja gini, meledak. Warkop tuh salah satu yang gue santai sebetulnya. Warkop. Tapi memerankan seorang, lu jadi Om Indro, iya, lagi. Memerankan seorang Om Indro yang selanjutnya itu berat nggak? Gue itu waktu pertama kali dengar Warkop mau dibuat, jujur aja gue udah GR, pasti gue nih Om Indro nih. Om Indro pasti perannya gue aja. Yes. Udah nggak lama gue udah ditelepon. Lu mau ini nggak main jadi ini jadi Indro, ya mau lah, masa nggak mau, tontonan gue dari kecil, yes. Udah mau ambil deh. Nah yang susah waktu syuting itu, kalau misalnya nih kita nih berdua nih, misalnya Om Indro nih bertiga, kan gue Om Indronya nih, Om Indro sering lihat kasino, Om Indro sering lihat Om Dono gitu, tapi kan dia nggak pernah lihat diri dia sendiri, jadi pas gue tanya aktingnya kalau Om Indro gimana, ya gue kagak tahu. Oh gitu? Iya, gue kan kagak pernah ngeliatin diri gue sendiri di bawah. Anjrit. Kalau Dono, kalau Kasino gue ngerti. Kalau gue kagak ngerti. Oh gitu. Akhirnya lu gimana? Untuk observasinya lu gimana? Gue nonton. Terus tadi kan gue pikir akan panjang nih. Jadi gue membuat Om Indro yang versi agak-agak keguan juga. Agak ketora-toraan. Kedepannya selamat. Mainnya nggak akan terlalu susah gitu. Tapi banyak kritikan nggak? Ah masih Tora nih, kurang Om Indro nih setelah filmnya. Nggak ada ya? Nggak ada itu semua positif. Agak mengejutkan sih pas itu. Dan penontonnya 5 juta, 6 juta nih, 6 berapa gitu loh. Gila. Itu sih, bahkan waktu syuting, Om Indro gue capek ngikutin lu aja deh yang ngikutin gue. Iya, jadi belakangan orang ngeliatnya kita udah sama gitu. Iya. Kan? Lama-lama dia ngikutin lu. Iya. Ini sebenernya filmnya siapa sih? Film dia. Tapi kan masa dia mau terus untung terus. Sekali-sekali lah bantuin kita. Dia juga muncul terus. Iya. Harusnya dia langsung muncul dong. Iya udah. Oh iya, lu ngikutin gua aja dah. Biar kita impas lah gitu. Oh endingnya gitu. Akhirnya lu daripada gua capek-capek ngikutin si Om Indro ya kan. Iya. Mending dia ngikutin lu ya. Nah yang susah juga kalau gue, kalau si Om Kasino tuh ada batasannya. Wah, beliau aktingnya begini, mainnya begini. Nah, Om Dono juga, kalau Om Indro kan masih sampai sekarang nih. Jadi kan orang kan berubah-ubah. Benar. Tora tuh ngikutin Indro yang mana gitu. Iya. Ada pertanyaan gitu sih. Oh sempat ada. Tora ngikut Indro yang mana? Gue selalu bilang Om Indro yang lagi di rumah. Emang dia di rumah? Yang lagi nggak acting. Gak salah dong gue. Gak salah dong. Orang gue sadar gue main motor sama dia. Iya masa jadi harus ngikutin di film yang main motor dong. Cari yang lain bro. Tapi ngomongin motor, lu tuh secinta itu ya sama motor. Ada apa sih? Kayaknya gue suka roda 2. Roda 2. Dari kecil tuh gue dilarang. Apa si ma gue tuh sempat keliat gue naik sepeda. Naik sepeda tuh gue satu jalanan tuh gue sikat tuh. Wah, trending. Nah, satu-satu jalanan gue sikat. Habis itu gue gak boleh naik motor. Kenapa? Takut jatuh. Oh, sadar orang tua ngingetin anaknya. Takut kenapa-napa. Terus udah, akhirnya gue punya duit, gue beli motor deh. Dulu gue beli apa ya pertamanya? Gue beli Vespa. Gue beli Vespa pertama tuh. Habis itu jalan-jalan. Sampai akhirnya yang gue pinginin ada semua. Berarti motor impian lo yang belum ada gak ada nih? Semua udah kebeli? Masih banyak. Tenang aja, kalau soal motor tenang aja. Iya. Kan kalau mau dibeli istri. Tapi kan kalau gue beli tuh udah hal yang biasa. Biasa. Ya karena bukan sebuah pencapaian. beli tuh biasa. Kalau udah jadi artis tuh harusnya dapat endorsan. Itu. Iya. Lu tadi cerita sama gue, lu belum pernah dapat endorsan motor. Belum. Padahal Tora sih dulu udah gede. Atau motor pasti kelihatan kan. Motor. Kalau gue naik motor set orang pasti siapa tuh? Wah, motornya apa? Gitu. Nah, betul pasti. Kalau sekarang tuh belum dapat. Belum ada. Kenapa? Gak tau saya. Saya gak tau cara jualannya. Vespa juga belum ada yang masuk. Wah, tidak apalagi. Sama sekali. Ya tapi kan kaya, masih bisa keluar duit sendiri. Wah, Kavi kan anak kuliah semua. Tapi anak 5-5-nya perempuan. Perempuan. Gimana perasaan lo? Gua anak satu cowok. Wah, sombong. Gak ngatain lo. 5 perempuan, beban gak? Bapaknya bandel. Tatoan. Enggak sih, gue sekarang sih gak terlalu kepikiran ke situnya sih. Gak terlalu pikiran, wah beban ini. Ternyata enggak.
sama-sama apa menyenangkan kok. 5. Iya. Walaupun gua waktu itu sempat sedih ya. Hmm. Sedihnya tuh anaknya Sogi datang main ke rumah. Terus Om Tora, boleh lihat enggak gua lu ada Mini Cooper? Hmm. Om Tora boleh lihat enggak mesinnya? Boleh buka. Wah, ini radiatornya di sini. Hmm. Oh, dipindahin ya, Om. Kan aslinya harusnya di sini. Hmm. Nangis gua. Kenapa? Enggak ngerasain. Anjir, sumpah lo. Berarti kalau kan ini mainan kita nih, mainan cowok ya, mobil gini atau motor tiba-tiba si ada anak laki-laki yang, wah ini apa, wah radiator, oh ini, oh lah klaksonnya digeroba-roba ya Om gitu. Okay. Aduh, gue gak ngerasain nih, anak gue gak akan gini kan sama gue gitu kan. Ya udah, itu sih yang apa kepikiran, wah berat juga ya ternyata ya. Begini tuh rasanya punya anak laki-laki gitu. Iya. Tapi ini masih siap dong untuk lagi. Siap. Temen nyekolainnya yang enggak siap. Iya. Pengin udahan gitu. Pengin udahan kalau 5 capek ya. Capek pegel-pegel. Tapi apa sih rasanya rockstar ngurusin 5 anak perempuan tuh apa? Happy. Happy tetap happy dong. Happy ya, senang. Karena emang semua beda-beda karakter. Semua. Yang paling Bandung anak berapa? Yang paling nih kayak Bandung nih gedenya nih. Siapa ya? Nggak ada yang berani Badung kayaknya. Karena mereka udah ngeliat gue kelewatan. Iya. Nggak ada yang berani minum. Karena ngeliat gue udah kelewatan. Gue pernah minum kan depan mereka, terus tiba-tiba pulangnya muntah-muntah semua. Itu kan jelek banget kan. Nggak bohong. Nah, sumpah. Mereka pernah ngeliat? Pernah ngeliat. Dan mereka bukan pernah lihat lagi. Mau apa, trauma kali anak gue satu. Gue lagi tidur. gitu. Dia tidur sebelah gue. gitu. Serius loh? Iya. Apa trauma kayak dah. Mereka nanya nggak? Papa kenapa? Gitu. Wah kenapa? Keracunan. Kalau si Miko bilang sakit papa sakit, terus habis itu dia nanya gue apa kena mabok. Salah. Enggak, tapi lu serius lu. Anak lu pernah ngeliat muda-muda gitu? Sering. Bukan sekali dua kali nih, bukan. Oh udah sering. Tapi itu dia, gue nggak bisa ngelarang anak gue. Gue tuh bukan tipe orang yang, kamu tuh nggak boleh gini, kamu nggak boleh, enggak. Tapi gue nunjukin. Nih, kalau mabok dengan gue muntah, dia nggak akan minum-minum, ya nggak. Dia akan mikir, oke. Akankah aku seperti dia gitu? Iya nggak sih. Jadi gue selamat. Nggak, tapi serius loh. Tato. Tato. Oke. Tato gue tuh berantakan. Iya kan. Anak gue ngeliat. Akankah aku mengikuti seperti dia? Nggak mau ya gitu. Nggak, tapi pasti anak lo kan sangat mengidolakan lo, namanya juga anak. Pin tato anak ya? Kayak bapak gue. Belum ada sih yang mau. Nih. Ada bentar lagi kan. Belum ada 17 kan? Udah, anak gue udah yang paling tua aja berapa? Udah 20 berapa ya? 21 ya? 21. Pasti dia mau tatoan lo. Kalau dia tatoannya full, kayak lo gini, bete nggak lo? Enggak. Enggak tahu. Kalau gue kan, kayak kalau sekarang gue udah tahu. Buka, lo tatonya ke tempat ini, lo kesini, lo ngambil desain. Kalau mau panjang kayak gini, lo udah bikin aja apa desainnya dari atas ke bawah. Jadi nggak ceplok. Oke. Okay. Gitu. Tapi kan zaman sekarang ceplok yang sini. Sekarang modelnya begitu ya, modelnya kayak begitu. Si Vincent ya. Tapi lu nggak bakal bete kalau tiba-tiba anak lu pulang tatoan? Enggak sih. Kenapa? Karena lu juga tatoan? Karena, ya nggak apa-apa juga gue sih, kenapa sih? Emang kenapa? Kita kan jalan dulu juga suku-suku juga pada tatoan juga, kan nggak apa-apa. Basi. Bahkan gue di pantat kiri gue tuh B, pantat kanan L gue tulis. Kalau nungging bol. Enggak dong, enggak ada. Enggak, kalau ada, gue masukin nih. Terus saya bol gitu gede. Kurang ya, kurang. Oke, berarti kalau anak lu tatoan enggak masalah. Enggak sih. Lu enggak ada apa? Mungkin emaknya masalah ya. Cuma kalau gue sih enggak apa-apa. Bini lu tuh tatoan enggak sih? Tatoan. Di mana-mana di sini ada. Oke. Berarti masalah tato aman. Aman. Oke. Apalagi yang pengen lu capai setelah hidup lu hampir 40 juta, apalagi yang masih kurang dikit lah aja. Piala Citra udah. Ben lu masih halu gak jadi anak Ben? Enggak terlalu sih gua. Biasa lah ya. Apalagi setelah pencapaian di Andin itu. Waktu konser Andin kan kita sempat main. Oh iya, gue liat. Dan ternyata itu orang banyak memuji. Banyak, gue juga nonton dan banyak view-nya tuh. Ya udah, abis itu udah segitu aja. Kenapa? Kan udah banyak yang muji. Ngapain lagi kita terusin? Iya gak sih? Tapi kan udah gak ada keinginan. Itu mimpi. Gue udah ngerasain dipuji. Dipuji udah cukup. Udah. Di film? Udah. Lagi pula kan kita juga emang mau bikin cuma 3 album. Oke. Album pertama, The Best, sama In Memoriam. Oke. Atau mungkin The Legend of. Jadi lagunya itu semua. Biar ngaper dikit. Lagunya sama semua. Biar ngaper dikit. Sama karaoke.
Berarti, oke, kalau di film, ada nggak ya belum tercapai? Anjing Nat, gue pengen nih. Gue pengen didirect sama dia, atau gue pengen main sama dia deh. Gue pengen... Yang belum aja, after yang udah lu lewatin sebanyak itu, Piala Citra, nominasi Naga Bonar. Gue kadang pengen main serius ya. Gue pengen main... Lu orang nggak serius? Nggak, pengen main drama-drama gitu. Pengen main drama... tapi apa gue bisa sekarang ya? Gue gak karena udah terlalu banyak komik kemarin tuh gue di Naga Bonar pun gue berasa jadi beda ya, jadi gak terlalu kayak ini nih, dulu tuh lebih bisa dalam gitu loh berasanya. Kalau sekarang tuh tetap aja ada cie-cie tuh, ada si bangsa nih ya, gue kalau nemuin yang nemuin kata cie, cie. Gue kejer. Cie itu gimana maksudnya? Gue lagi syuting nih misalnya marah nih, bapak minum kan dalam hati cie. Ini udah keren ya? Iya, pernah udah keren dalam hati cie, cie, cie. Bangsat. Emang di Nangkabura kejadian? Banyak. Ini banyak. Udah keren banget nih. Lagi, cie. Itu berat. Siapa sih yang nemuin kata cie itu? Itu ngancurin orang loh, bener. Cie itu gimana nih? Antara mau ngecengin tapi kira-kira iya. Cie, cie, cie. Apalagi kalau udah adegan nangis tuh udah. Kemarin tuh gue dapet adegan nangis juga sebetulnya. Udah beliin tuh? Belum. Ini yang ini lupa bawa. Lupa. Karena saking apa bertemu legend ya, gue agak deg-degan juga. Lupa bawa. Akhirnya gue pakai itu apa? Apa? Gue gigit lidah. Gue gigit nggak nangis. Terus tangan gue masukin ke biji. Gue pencet biji gue kenceng-kenceng. Nggak nangis aja karena terlalu bahagia main sama legend dan ada yang teriak cie. Itu juga tuh si cie itu. Aduh. Juga nggak tahu cie itu sering belakangan ini sering belakangan ini iya. Gara-gara acara itu yang malam-malam. Oh enggak. Udah jauh-jauh sebelum malam-malam tuh. Oh emang udah terkena cie. Iya. Gitu cie itu maksudnya ngepet ya. Siapa yang nemuin ya? Tahu kah ganggu mood orang tuh beneran terus lagi mau serius cie. Oh juga bercanda buat down langsung down. Nggak, jadi pada intinya lu berarti masih ada obses gak buat film Nat? Gue sebenernya pengenin Nat. Gue pengen sebetulnya kayak gue punya halu-haluan lu aja dulu. Halu-haluan gue pengen, kalau gue tuh emang tipe pekerja sebetulnya. Gue pengen kayak film Gad Babeh tuh ada lagi. Gad Father. Cie. Nah, gue ada kemarin ada Gad Babeh sama MNC. Cuman gak lama syutingnya. Karena ketangkep saya aja. Gue pengen ada lagi terus panjang gitu. Oke, okay, oke. Okay. Pas itu. Gad Babeh itu apa sih? Sinetron? Gad Babeh itu ada, gue tuh penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut, sayang banget sama anaknya. Terus udah, anaknya mau diambil bapaknya. Terus ada, pokoknya gitulah, intrik-intrik kampung gitulah. Oke. Okay. Nah, gue seneng tuh sebetulnya. Lo seneng? Karena berkomedi ya, waktu itu tuh gue berkomedi sebetulnya. Cuman emang lagi masa-masa suram waktu itu. Salah juga ya. Tapi kalau ngomongin lo soal ketangkap itu agak lawak ya. Itu agak lawak nih. Sekarang sih ya lumayan lucu juga tuh. Selalu banyak pikir ketawa sekarang sih. Kayak what the fuck gitu dong. Iya. Tapi pada saat lo ngalamin itu, fucked up dong. Iya. Gue dalam, lo mau diet berapa tahun, itu cuma sehari kurus gue. Sumpah lo? Iya. Lo akhirnya berapa bulan sih masuk? Pada saat enggak, itu? Gue lama, gue dua minggu. Dua minggu, tapi fucked up dong buat psikis lo dan gue lumayan anak-anak sih, lo. Iya, gue lumayan anak gue masih kecil, jadi wah gue sih lumayan ngaco. Bini lo ngaco nggak psikisnya? Sempat kayak, what the fuck sempet, is this? Iya, waduh berat juga nih gini-gini, udah. Tapi untung nggak lama sih. Udah lewat lah ya, banyak pelajaran. Jadi makanya gue bilang minum mabuk aja nggak sih paling bener. Ya nggak sih? Tapi kan mau ada RUU alkohol. Katanya peminum mau ditangkap. Wah, lu mau ditangkap lagi ya? Enggak, enggak. Jangan gitu cara mikirnya. Gimana? Coba. RU-nya kan nanti. Sekarang kita minum. Enggak, tapi RU alkohol itu apa sih? Apa sih poin lu? Yang lu lihat begitu RU-nya what the fuck is that? Kalau gua sih nanti menurut gua itu cuman diramein di depan. Nanti yang akan dilakukan sama mereka adalah umur. Oke. Okay. Batasan umur. Oke. Okay. Tapi kalau umur itu kan emang gitu kan. Penting dong. Iya. Kan nggak boleh anak 18 tahun minum. Di luar negeri juga setuju sih. Di luar negeri gitu. Nanti 18 tahun ke atas udah boleh minum. Yes. Harusnya sih begitu ya. Oke. Okay. Terus kayak apa sih? Tapi emang ada yang minuman ilegal yang di luar tuh, yang racikan, itu kan kadang kan
orang bikin tuh nggak jelas alkoholnya seberapa banyak. Nah, setuju gue. Mungkin itu juga harus register gitulah. Waktu lu tinggal di luar negeri, emang walaupun negaranya freedom dalam tanda kutip, tapi kan mereka emang keras dong untuk masalah alkohol. Contoh, bea alkohol harus umurnya di atas 21. Iya, betul. Kalau kita kan emang ada yang salah sebenarnya dong. Iya, iya. Kita siapapun bisa beli. Even anak kecil bisa beli rokok. Setuju. Bagus, setuju dong. Ini bagus sekali ini. Ini pinter dong gue. Iya, bagus. Gue lagi pinter. Sebenarnya berarti RUU itu juga ada positifnya dong. Harusnya sih ke situ ya. Ke situ dong. Menurut gue sih akan orang beli rokok. Karena nggak mungkin juga lo mau bungkus ini semua, kita semua nggak boleh minum kayak gini-gini. Oh nggak boleh dong. Saya tidak suka. Orang ini habis lo. Pajak juga kan. Pajak segala macam, masukan juga kan. Jadi ya menurut gue sih. Cuman kan negatifnya ada. Kalau kita di Indo kan ya peraturannya nggak jelas. Even anak 15 tahun. Abu-abu ya. Abu-abu lu. Lu ke warung jamu bisa beli minum, lu ke supermarket bisa beli minum. Yeah. Emang kalau di luar negeri itu perbedaan alkohol di sana dan di sini beda dong? Beda sih, kalau di sana mesennya pakai bahasa Inggris. Iya beda dong. Kalau bahasa Inggris mereka bingung, tahu ngomong apa gitu ya. Kayak kita ngomongin masalah beda. Tapi mereka lebih straight untuk alkohol. Oh, mereka nanya ID kita pasti. Pasti. Pasti nanya ID. Umur lu berapa? Iya. Oke. Okay. Harus 21 tahun ke atas. Gua waktu berapa ya? I'm 19. Oh, 19. Enggak percaya. Karena kalau orang Maori itu segue tapi lebih gede. Tau gue tahu tuh. Iya kan, kalau gue tuh masih dibanggap muda di sono. Nah, oke. Okay. Maori tuh suka aslinya si New Zealand itu kan, iya, betul. Yang mukanya agak-agak kayak Indian, right? Kayak Indonesia. Kalau itu Fiji. Oh, itu Fiji. Iya. Oke. Okay, yang Indian tuh Fiji. Kalau Maori tuh kayak Indonesia sebetulnya, cuma lebih gede aja. Gede itu tatonya yang gitu-gitu kan. Tato ini kayak gini. Iya. Ini tapi semua tato berasal dari New Zealand, no? Enggak, ini macam-macam. Tapi lu sadar. Mahal. Pas yang ini murah-murah tapi desain New Zealand. Tapi bikin di New Zealand semua. Semua. Enggak, di Indonesia banyak kan. Oke, tapi pertama kali bikin tato bapak lu marah enggak? Ah, bapak gua geleng-geleng doang. Kalau bapak gua tuh sebetulnya apa yang gua jalanin dia mau dulunya. Oke. Okay. Cuman dia enggak terlalu berani. Lu yang tato dia pingin. Motoran dia pengen. Mengimpikan motor. Oke, okay, tapi lu yang menjalani. Iya, dia waktu itu enggak sempat beli motor tapi dia beli kuda. Sembarang. Taruh di belakang kamar gua. Buat apaan? Itu makanya gua kesel banget sama kuda. Lu bayangin gua lagi tidur malam-malam. Gitu kan? Waduh kuda. Terus blak, wah bawa toka itu kamar gua gitu. Itu waktu itu penderitaan gua dengan si kandang kuda itu. Dengan si Stories, nama kuda bapak gua, si Stories. Pas kandangnya di kamar belakang gua. Pas banget ya, untung udah punya rumah sendiri ya. Iya, iya, gede iya, lagi aman. Ya. Tapi gara-gara berkat seperti istri saya. Iya. Saya mau apa? Ngomongin married life sekarang. Iya. Banyak pelajaran dong. Gua kan baru married nih. Oh iya. Baru married gue setahun. Oh. Anak tapi langsung punya anak. MBA. Tokyo. Oh, MBA. Keren. MBA. Iya kan. Standar. Gelar itu gelar. Gelar lah. Cuma lu. Tapi tanggung jawab. Tanggung jawab belum. Cuman setelah lu married kedua ini banyak pelajaran. Tapi kok bisa MBA ya? Iya. Aku tuh bertahun-tahun gak pernah lagi. Soalnya waktu itu. Kamu tuh kenapa sih? Pas mau keluar lupa. Hati-hati gini ya. Masuk gitu loh. Itu deg-degannya kayak apa? Pol. Tapi pas mau bilang ke orang tuanya tuh. Oke. Okay. Jadi pas masuk kan saya lupa. Masuk terus nih. Iya. Nah, 18. Dianya seneng. Wah. Kalau saya panik loh. Kok hamil seneng? Belum nikah lagi. Langsung tak nikahi. Oh. Tak nikahi. Kalau cewek seneng istriku piye iki kan? Aman. Aman. Diterima. Diterima. Cuman setelah lu melalui perjalanan married life. Ada pelajaran yang bisa lu ambil nggak? About the first marriage and then the second marriage. Kalau pernikahan itu kita menggabungkan dua orang. Oke. Okay. Dalam satu kepala. Harus. Kepala. Jadi ya bukan sama, kepala kontol ya. Bukan beda. Ini kepala beneran. Beda ini kepala beneran. Nih biar konten agak pinter terakhir. Iya, iya. Ini kita harus lebih sabar. Ini lebih sabar. Oke. Okay. Saling berbagi. Saling berbagi. Mendengarkan. Nah, bini gue tuh yang gue suka lupa tuh komunikasi. Oke. Okay. Kenapa? Karena kadang aja. Lu misalnya WhatsApp gue, Tor lagi ngapain? Lagi makan, tapi gue lupa tulis. Ngerti gak? Jadi lu ngomong, lu tulis, lu lagi ngapain Tor? Gue baca, oh lagi ngapain? Terus gue jawab, lagi makan, tapi gue gak tulis. Kan berarti kan gak nyampe ke lu. Tata, coba kita ulang, gue agak mabok. Apa sih maksud Tata? Oke, okay, kalau lagi WhatsAppan nih. Ini ya? Lagi WhatsAppan. Lagi WhatsAppan.
sama bini gua. Bini gua nanya, "Eh, kamu lagi di mana?" Oke. Okay. "Aku lagi di jalan." Oke. Okay. Gua omongin, okay. Gua enggak tulis. Oke. Okay. Iya kan? Nah, bini gua marah. Kenapa? Kan enggak gua tulis. Jalannya di mana? Oh, bukan. Oh, gua mabok ya? Enggak, takut jalan di Jakarta Barat. Oke. Okay. Lu enggak tulis lagi di jalan. Gua enggak nulis WhatsApp-nya. Gua okay. Cuma ngomongin di mulut. Oke. Okay. Dia okay. Jadi enggak ngerti jadi okay. Wah, gimana sih gini-gini. Kok enggak balas sih gitu. Iya, jadi mikirnya macam-macam. Komunikasi penting. Komunikasi satu. Ini kan baru 1 tahun nikah. Iya, iya. Ya kan komunikasi penting benar. Kalau enak ya merit ya. Kalau banyak ributnya. Kalau banyak ributnya. Gua banyak. Ah, itu komunikasi. Komunikasi satu. Saat 5 tahun pertama itu masa sulit. Kenapa? Ya karena lu menggabungkan keluarga. Keluarga, oke. Okay. Jadi kan lu enggak cuma lu sendiri, ada yeah, keluarga dong. Besar. Keluarga istri lu. Oke. Okay. Adik-adik lu, mungkin kakak-kakak lu dan sebagainya. 5 tahun berikutnya. Itu tahun ke-10, itu tahun lebih berat lagi. Loh, kok malah lebih berat? Iya, karena semakin kenal dong suami istri. Ternyata enggak gitu. Cara kerjanya enggak gitu. Ternyata enggak gitu ya. Oke, oke, oke. Kita ngomong dari pengalaman nih. Oke. Okay. Lewat dari 10 tahun. Itu baru tuh. Apa? Makin berat. Baru kepikiran kok gue masih sama dia. Nah, lewat 10 tahun itu lu baru ngerasain wah udah enak nih, udah nyaman. Oke, okay. Kita okay. Udah saling nau. Oke. Okay. Kalau gue gini lu bisa ngisi nih. Misalnya gue minum esnya kurang gitu. Oke. Okay. Misalnya. Misalnya. Iya. Terus kalau itu setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Lama nunggunya. Itu ya? Perjalanan, itu okay. Makanya itu kalikunya dan ternyata mengasihkan. Kata mengasihkan? Iya, benar-benar okay. Mengasihkan. Tapi itu terjadi di hidup lo dong? Iya. Apalagi kalau lo suruh bini lo main sinetron. Lo bisa beli motor banyak. Beneran deh, gue gak bohong. Jadi bini tuh harus kerja. Iya, bener. Kalau kita yang stres ya, kita cari duit, udah mabok ya. Enggak. Beneran. Berarti 5 tahun pertama, menurut lo itu terberat? Terberat karena menggabungkan pikiran yang sama. Iya. Oke. Okay. Perkiranya yang waktu kita sama-sama pacaran kan beda ya. Beda dong. Promo. Iya dong. Kalau pas saat promo itu. Iya dong. Tapi begitu merit kan, wah udah seru mah. Tiap hari ketemu. Ini nggak bisa lari kemana-mana. Yes. Ini. Yes. Udah lama-lama kan, wah ketahuan jelekin dong pasti. Iya dong. Kita pasti. Aja kalau camping sama teman-teman dalam seminggu misalnya weekend doang kayak kita tahu nih yang nggak cuci piring siapa. Kita tahu yang abis masak apa mie instan terus nggak beresin ininya siapa gitu. Nah itu kan jelas. Itu terjadilah dalam pernikahan 5 tahun pertama. Setelah 5 tahun bukan malah makin 5 enak. 5 tahun tuh ada lagi yang lain lah. Ada pokoknya. Lagi ada lagi pasti. Yang lo alamin 10 tahun lebih gua berat. Gue tuh sampai sekarang gue Mika tuh udah hampir 11 tahun ya. Ini Desember, ini 19 Desember gue ulang tahun. Jadi kalau misalnya Faith mau kirimin gue macam-macam boleh ke rumah. Boleh dong. Ya buat party-party, having fun. Ya itu gue tuh boleh-boleh Faith. Boleh. Aman. 11 tahun. Oke. Okay. Likalik. Ini udah mulai masa-masa harusnya santai. Harusnya santai. Yang gue dengar begitu. Begitu. Ya. Ternyata nggak santai. Belum tahu. Mudah-mudahan santai. Ini sih tahun ini tahun yang menyenangkan sih, maksudnya di luar COVID ya, di luar COVID jadi kita lebih sering di rumah, lebih sering ketemu, lebih sering itu juga. Ya kan kenapa ngapain di rumah? Iya benar, nggak ada hiburan ya. Tidak ada hiburan. Padahal hiburan gue banyak banget, ada kadal, ada kura-kura, ada. Tapi ya makin deket sih kalau gue sih. Setelah COVID. Si COVID ini COVID. Membuat kita lebih dekat, sama lebih sama istri kita. Yes. Oke. Okay. Sebelum gua tutup acara ini, gua punya tebak-tebakan lagi buat lu. Apa? Agak katro ya. Cuma sini. Jadi intinya, yang enggak lu enggak bisa nebak, lu minum. Oke. Okay. Nah, kan? Lu minum dulu aja. Oh, iya. Ya dong. Oke. Gua punya tebak-tebakan ya. Kalau lu jawab ya gua yang minum. Iya. Yeah. Kalau lu enggak bisa jawab ya lu yang minum. Ya acara TV kayak TV gitu lah kan. Ya kan. Penyanyi yang suaranya biasa aja. Gue tuh jarang dengerin musik yang ada suaranya sih. Kalau gue tuh suka jazz sebetulnya. Suka jazz. Ya, jadi kan tebak-tebakan. Acid jazz. Iya. Oke. Okay. Penyanyi apa yang suaranya biasa aja. Siapa ya? Mungkin Vincent kali ya. Kalau dia biasa banget. Tapi sekarang dia mulai bagus sih. Udah keren, gue masuk AMI Award. Iya ya. Vincent Rompis. Oh iya. Good Night Electric. Dulu kita ada cerita juga. Apa? The Cast waktu pertama kali bikin The Cast.
baru mau keluarin album, tiba-tiba kita diundang AMI Awards. Anjing, the guest. The guest. Oke. Okay. Alhamdulillah. Bahagia sekali kita. Yes. Wah, gila, kita diakui sebagai musisi Indonesia, guys. AMI Awards. AMI Awards. Ini Oscar-nya lah ya. Iya. Yeah. Kita enggak bawa gitar, enggak bawa ini. Enggak. Gak tau, kita suruh nge-MC. Nge-MC off air. Oh, bukannya on airnya? Gue kesel banget. Sumpah lu, iya. Kapan tuh? Dibayar cash, harga kita turun. Karena kan kalau harga satu-satu lebih mahal. Kalau bertiga ya, kan agak murah dikit lah ya. Iya, harga band kan, bandnya belum ngetop-ngetop banget. Itu gue kesel banget tuh, kita suruh nge-MC bertiga off air. Off air. Mending on air. Tapi Anda belum menjawab, penyanyi-penyanyi apa yang suara biasa penyanyi, aja? Penyanyi-penyanyi apa yang suaranya biasa aja? Siapa ya? Gue tuh gak tahu banyak. Kayaknya Anda tidak tahu ya? Iya, saya jawab aja deh. Saya jawab aja. Ebit B aja. Anjing. Oh, ini tebakan gitu. Tebak. Gue kira lu, gue harus nyari siapa. Oh, enggak. Makanya harus minum. Oh, iya, iya. Ya, oh, untuk saya doyan. Iya dong. Untung Anda doyan. Nah, ada lagi, Pak. Siapa artis yang kebanyakan mikir? Siapa artis? Ini gampang, Pak. Aduh, kalau Anda minum lagi, Pak. Siapa artis yang kebanyakan mikir? Iya, jadi ini artis mikir mulu kerjaannya. Mikir terus. Siapa sih gua kata? Are you thinking? Aduh, Pak. Pak, kayak harusnya kayak pertanyaan gini di awal. Di awal. Jangan dia. Ya. Ini dia closing-nya enak. Ini enak lagi, Pak. Nih, ini bapak banget terakhir ya. Okay. Siapa artis yang hobi naik motor? Ini gampang harusnya buat bapak. Siapa artis yang hobi naik motor? Kayak bapak mau habisin, Pak. Bramantio? Salah, Pak. Motor... Titi Vespa. Udah bapak minum lagi aja. Emang Titi Vespa. Pak, kalau Titi Puspa tuh aku jadi Puspa. Iya. Ini Titi Vespa ya. Titi Vespa, Pak. Goblok. Pak, anyway thank you loh, Pak. Aku juga thank you, gue. Gue yang thank you loh. Thank you juga sama Vibes ya, saya minum Vibes dari kecil. Enggak kan, Pak? Baru ya? Iya, enggak, dia 10 tahun sih. 10 tahun, saya baru nyoba yang ini sih, Vibes ya, kalau dengar ya Vibes ya, saya baru coba yang Black Tea doang nih. Enak, mungkin Pak, kalau ada yang lain-lain mau dikirimin ke rumah, enggak apa-apa. Pasti dikirim. Saya terima. Ya, pasti dikirim, Pak. Pak, anyway, thank you so much buat waktunya. Sama-sama. Salam buat istri lo, anak lo. Sama, gue juga salam buat istri dan anak. Yes. Anak cowok lagi. Cowok, tapi tetap. Berat. Cowok sekarang liat lo, wah bandelnya kayak apa, gila. Nggak, tapi menurut gue married life tuh seru nggak seru ya? Kalau menurut gue ya, kadang tergantung lo bawanya. Kalau lo gitu ya? Mikirnya? Iya, tergantung nahkodanya lah. Kalau gue mikir gini lo, kok pas pacaran seru ya? Pas married kok gini lo ya? Tapi ngomongin married lo deh, karena gue baru, emang gitu ya Pak ya? Nggak semuanya sesempurna yang kita pikirkan. Nggak, emang gitu ya? Laki-laki tanggung jawab kita. Tanggung jawab. Gue juga kalau misalnya pulang malam, pagi harus syuting. Gue suruh tunda syutingnya. Agak siangan dikit, bro. Gue kalau pagi tuh ada jadwal boker. Kalau gue ke tempat lo, bagus. Gue tuh kemarin tuh sempat syuting, gue selalu nanya, bos, kita syuting di sini. Gini, WC-nya gimana di sana? Bagus. Lo fotoin dulu. Aduh, jongkok lagi. Kenapa emang kalau jongkok? Bukannya lebih bersih kalau jongkok? Gua kejauhan jatuhnya. Toh kayak gua harus pakai parasit. Karena ketinggian, gua bilang. Cari yang ada WC duduk. Gitu. Iya, gua kalau syuting tuh agak ngerepotin sih. Iya, kalau pagi tuh gua masalah boker. Ada panggilan pagi kan. Apalagi udah umuran segini nih. Itu harus terbuang. Morning call harus buang. Harus terbuang. Kalau gua balas masalah banget di kepala gua. Enggak bisa acting, gila. Jadi sebelum acting, belum keluar nih kayaknya. Gitu, itu dia tuh. Pak, tapi gue gak sabar sih ketemu di Hello Boss. Iya, seru kayaknya. Seru kayaknya. See you, man. See you banget, asli. Everybody, Taras Widiro. Oratski. Toki Pray. Five. Minuman gue dari kecil. Tunggu.